teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Ia adalah satu teori yang explain membincangkan bagaimana seorang mengorganisasikan setiap knowledge yang mereka terima belajar ataupun observe daripada persekitaran. Okay, ia terdiri daripada empat tahap, yaitu derya, motor derya, praoperasi, operasi konkret dan juga operasi formal. Okay. Motor derya biasanya bermula daripada 0 hingga 2 tahun, dari bayi sampai budak kecil lah. Dengan 2 tahun di mana mereka merasai dunia baru mereka dan mempelajari melalui derya mereka. Derya seperti rasa, melihat, sentuh dan juga pergerakan badan mereka. Mereka akan merasa dunia ini dengan menyentuh benda. Dan seperti bayi, mereka akan cuba untuk menggigit benda itu untuk merasakan kewujudan mereka. Mereka belum lagi develop satu yang kita panggil object permanence, di mana mereka hanya boleh merasakan kewujudan benda itu melalui derya rasa. So, mereka dapat, jika mereka hendak pastikan yang benda itu wujud, mereka mesti melalui sentuhan ataupun mereka sekurang-kurangnya dapat melihatnya. Okay, contohnya sekiranya kita blok benda itu dengan buku ataupun menghilangkan daripada pandangan mereka, mereka akan rasa seperti benda itu tak pernah wujud langsung. Okay, ini adalah object permanence. So, dalam akhir fasa ini, mereka akan masuk ke fasa lain jika mereka dapat mendapat kemahiran ini, iaitu mereka dapat mereka dapat tahu benda itu wujud walaupun mereka tidak perlu untuk melihatnya. Yang dapat wujud lah, ini adalah first stage. Okay, so stage kedua adalah praoperasi, di mana ia bermula dalam kehidupan seorang budak dari 2 hingga 7 tahun. Okay, fasa ini kebanyakan mereka telah mencapai object permanence, di mana mereka dapat rasa kewujudan benda itu walaupun mereka tidak payah melihatnya. Okay, mereka tidak perlu berdepan dengan objek itu, seperti mereka dapat tahu yang ayah atau ibu mereka wujud walaupun mereka hilang daripada pandangan mereka. Okay, selepas itu mereka sentiasa bermain dan cakap dengan sesama secara sendiri, yang kita panggil imaginary play ataupun imaginary friend. Okay, mereka akan cenderung untuk bermain dengan sendiri, berlakon seperti orang lain untuk memenuhi dunia fantasi mereka. Itu boleh dikatakan yang tahap ini mereka adalah hidup dalam dunia fantasi mereka. Okay, seterusnya pemikiran mereka didominasi oleh hanya satu perspektif saja. Mereka tidak akan dapat berfikir dalam lebih daripada satu dimensi. Contohnya, kita bagi mereka, kita buat satu eksperimen yang memerlukan mereka berfikirkan. Contohnya, dua cawan dan kita masukkan kuantiti air yang sama. Okay, mereka akan tahu yang sebenarnya dua cawan ini adalah sama. Tapi sekiranya kita ubah bentuk cawan itu, dan mereka akan keliru dan tidak tahu sama ada kuantiti air itu adalah sama atau tidak. Ini ada katakan kerana mereka hanya fokus kepada satu dimensi sahaja dan tidak dapat fokus dalam dimensi yang lain. Okay? So, mereka juga berfikir dalam satu dimensi yang dan juga pemikiran yang egocentric. Pemikiran egocentric adalah bermaksud mereka, okay, mereka tidak tahu, tidak mempedulikan perasaan orang lain. Mereka hanya berfikir dari sudut sendiri. Okay, mereka harap semua orang akan memahami perasaan mereka. Okay, ini dinamakan egocentric. Okay. So, selain itu, pemikiran mereka juga ada sedikit animistik. Animistik bermaksudnya, contohnya, jika mereka melihat bulan itu dan mereka bergerak, mereka akan bertanya, kenapa bulan itu sedang mengekori saya?
Ini adalah pemikiran NMS, yaitu percaya bahawa benda yang bukan hidup sebenarnya hidup dan dapat bercakap dengan mereka. So, tadi saya telah cakap, ini sama seperti mereka hidup dalam dunia. So, yang stage ketiga, operasi konkret. Mereka telah dapat berfikir secara logik, okay, di mana mereka telah memasuki dunia sekolah rendah. Okay, mereka telah belajar di sekolah rendah, mereka dapat berfikir secara logik, tetapi lebih hanya kepada benda yang konkret dan dapat test dalam dunia sebenar. Sepertinya, okay, jika kita beri seseorang dua biji apple dan kita beri lagi 4 apple kepada orang lain, berapa apple yang mereka dapat? Okay, tapi bukan kepada pemikiran yang abstrak. Seperti yang memerlukan pikiran hipotesis dan pemikiran yang mereka tidak dapat uji dalam dunia nyata mereka. Contohnya, jika kita tanya, okay, mereka, jika awak dewasa, apa yang awak hendak buat? Mereka belum lagi dapat uji kan dalam dunia nyata mereka. Oleh itu, mereka tidak akan dapat tahu apakah jawapannya. Okay, ini adalah concrete operation. Okay, setelah itu mereka mula dapat berfikir dalam dua atau lebih dimensi dalam satu masa. Okay, dua. Okay, akan tetapi masih tidak dapat berfikir logik tentang masalah hypothetical atau abstract. Okay, dan selepas itu operasi formal. Okay, dan selepas itu operasi formal. Ini adalah 11 atau 12 tahun ke atas. Okay, kebanyakan mereka telah menjadi remaja dan mereka belajar untuk fikir secara hipotesis dan abstrak. Okay, mereka tahu untuk menguji. Mereka tidak akan cuma dengar daripada orang yang lebih tua, tapi mereka rela mengujinya dalam dunia nyata mereka dan mereka suka membuat eksperimen. Okay, jika kita nampak di sekolah, murid sekolah rendah atau sekolah menengah, kebanyakan mereka akan mula menguji sesuatu. Selepas mendengar ajaran daripada guru mereka, mereka akan menguji sama ada ajaran guru itu betul atau tidak. Okay, ni biasa dilihat selepas ajaran sains lah. Mereka akan rela mencubanya. Okay. Selepas itu mereka juga ada banyak pemikiran lah yang kita kerja ada menjelaskan, iaitu yang dia beri term sebagai naive idealism. Dan juga adolescent egocentrism. Adolescent egocentrism adalah bermaksud mereka sentiasa berfikir yang mereka berada di dalam spotlight orang lain. Semua orang akan melihat mereka, oleh itu mereka akan sangat teliti tentang penampilan mereka. Mereka akan sentiasa berasa yang orang lain sedang memerhatikan mereka. Okay, macam tu. So ini adalah 4 peringkat lah yang dibincangkan oleh Gadget. Dalam sekolah, sebenarnya kebanyakan guru boleh mengaplik, bukan saja guru, tapi orang yang merancang pembelajaran sebenarnya boleh mengaplikasikan banyak teori Piaget dalam kelan mereka lah. Antara contohnya seperti pertama, susun atau kurikulum. Okay, mereka dapat merancang bagaimana hendak mengajar murid-murid dalam sekolah rendah berdasarkan teori Piaget. Contohnya, kita lihat daripada peringkat yang dibincangkan oleh Piaget. Okay, kebanyakannya murid sekolah rendah adalah dalam peringkat pra-operasi ataupun operasi, sehingga operasi konkret, di mana pemikiran mereka adalah dari konkret kepada abstract. Okay, pemikiran konkret ialah dapat mereka, okay, ataupun yang dengan senangnya dari muda ke susah. Okay, contohnya, dalam sekolah rendah, kebanyakan dalam mata pelajaran matematik, kebanyakan mereka ajar daripada yang muda dulu, yang asas. Okay, seperti akan ajar mereka seperti jam. Okay, ajar mereka kan bagaimana hendak melihat jam. Okay, ataupun bagaimana hendak melihat belajar operasi matematik daripada nombor satu digit, okay, kepada dua digit dan seterusnya kepada tiga digit.
Tapi ini adalah untuk supaya murid-murid dalam peringkat Piaget ini lebih senang untuk memahaminya. Kerana minda mereka masih berkembang lagi. Seterusnya, topik-topik dalam mata pelajaran juga disusun dari konkret ke abstrak. Okay, contoh waktu dan jam, jarak dan jisim yang diajar dalam tahun 2. Selepas belajar konsep-konsep matematik asas, baru murid-murid diperkenalkan kepada konsep penyelesaian masalah. Okay, daripada konkret yang okay, contohnya kita tanya mereka okay, bagaimana hendak melihat jam kan? Okay, bagaimana hendak melihat jam? Mereka ada gambaran yang jelas dan mereka dapat melihat jam itu untuk mencari jawapannya. Tapi jika kita terus kepada penyelesaian masalah yang mereka tidak dapat uji dalam dunia nyata mereka, mereka akan menghadapi kesusahan untuk menjawab soal itu. Okay, oleh itu kebanyakan penyelesaian masalah hanya akan diajar selepas tahun 2 lah. Macam tu. Okay, ini adalah susunan atau kurikulum yang boleh diaplikasikan menggunakan teori Piaget. Okay, keduanya adalah bahan sokongan dan alat bantu pengajaran dan pembelajaran. So seperti yang saya katakan tadi, kebanyakannya pelajar sekolah rendah hanya mempunyai pemikiran yang konkret tapi bukan abstrak. Dan mereka perlukan alat pembantu pengajaran seperti gambar okay, yang menarik ataupun gambar-gambar yang besar agar mereka dapat melihatnya dan mencari jawapan dalam gambar tersebut. Okay. Kesannya ini adalah untuk menarik perhatian mengikuti subjek mata pelajaran tersebut juga. Okay. Ini ada. Okay. Selain itu, selepas itu, guru juga digalakkan memberikan contoh-contoh yang lebih konkret, tak bukan abstrak lah. Okay. Murid-murid sekolah rendah masih belum bersedia lagi untuk menyelesaikan masalah-masalah secara abstrak atau pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk hipotesis. Kebanyakan mereka straightforward dan bukan memerlukan mereka berfikir daripada banyak dimensi-dimensi yang lain. Oleh itu, guru perlu mengamalkan beberapa contoh dan perbandingan untuk memudahkan pemahaman murid terhadap mata pelajaran tersebut. Okay, berbeza dengan murid tahap sekolah tinggi, kita lebih perlu untuk memberikan contoh-contoh dan juga perbandingan untuk memudahkan pemahaman pelajar. Yang lebih baik jika kita ada contoh-contoh yang okay, contoh-contoh daripada dan gambar-gambar untuk memudahkan pemahaman mereka. Okay, dan juga selain itu contoh-contoh yang konkret juga ni juga boleh dalam bentuk seperti kita mengajar tanpa perlu memberikan banyak explanation yang sangat susah untuk dipahami dan melibatkan pemikiran dalam beberapa dimensi-dimensi lah. Kerana nyata murid belum lagi berkembang sehingga tahap begitu. Okay.